Okey, hidup serumah dengan buaya. Tapi saya tak pasti buaya betul ataupun buaya darat. Apa-apa pun dua-dua tu seram. Macam-macam hidup serumah dengan lipas pun seram juga. Tapi ni buaya lebih seram. Dan kalau nak tahu kisah lanjut, kita saksikan dalam segmen Hashtag malam ini. Di Thailand, kanatip Nasib mengejutkan orang ramai dengan memelihara seekor buaya dan membiarkan haiwan itu tinggal bersama di dalam rumah. Tindakan tidak masuk akal kanatip mengundang rasa tidak selamat kepada tetamu yang ingin datang ke rumahnya. Buaya yang diberi nama Tong ini dibiarkan bebas bergerak di dalam rumah sejak 20 tahun lalu. Seorang remaja di New York menjadikan permainan Fortnite sebagai kerjaya. Ia selepas dia meraih $200,000 Amerika atau bersamaan RM815,000 dengan menewaskan lawannya dalam permainan video Fortnite. Griffin Spikowski, 14 tahun, mula terkenal selepas video dia menewaskan pemain Fortnite terkenal di YouTube pada Jun. Video berkenaan ditonton hampir 7.5 juta orang. Baru sahaja 2 minggu dibuka, namun ruang pameran perabot IKEA Batu Kawan seperti di badai ribut. Menerusi perkongsian di Facebook, Kelvin Soon, dia menggambarkan IKEA cawangan keempat itu dengan caption "Rape Scene di IKEA". Agak keterlaluan, namun itulah hakikatnya kerana perbuatan sebahagian pengunjung yang tiada kesedaran sivik.